Dame di debatana sumurung sian saluhut na roha. Ima mangaramu tiati-ati roha dohot pikiran bu nabi. Di bagasan Kristus Yesus tu hartai. Amen. Hatani debatana gabe ujakan ni parsaurata marhite mingguta sadarion ima minggu kuasimo dogeniti ujahama sianulaun ni apostel bidusia mamuka sianaya sada saharo di ayak sia ulaun ni apostel bidusia ayak sada rodisia dalam bahasa Indonesia kisah para rasul pasal 1 pasal 9 ayat 1 sampai 6. Kujahama dihita songonom madidok. Alai saya tong dope diodap posi Saulus asupasup. Dopak dohot pamunuan dopak sisian di Tuhan ini. Ditopot mas itu animalimi mangido surat mandapoton akka parguruan na di huta Damaskus. Asai hotanna jalabuanon na tu Jerusalem bawa nang buru-buru pe. Nasa na jupaksa akan namang hutton ugamai. Alai uju di tengah dalan ibana mardonokon huta Damaskus topuma sumillam sodak sian gijang humaliang ibana. Jadi tinggang ma ibana tu tano. Dungi dibigi ma suara nama doktu ibana. Saul, Saul, buasa liliam wau. Alai didok ma, ise doho Tuhan. Jadi didok ibana. Yesus duau nani liliam mi. Susa maho mana dahi tura-tura. Aka hitir jala tarhalomong ibana madok. Dia mabahenokku Tuhan dipangido roham. Hatani Tuhan itu ibana. Hehe maho. Bongoti mahutai disima pabuau tuho si bahenommu. Ima sahakna horas madihita. Lumiwema kali keluarga ni par donga pandita na di ujak kondo paborhato sadariona teh. Lumiwema kalian sia na sia pale bangon. Anggo ni ko secara khusus jo kupak kulingi halahon. So tungi do ko kalahon na sobongan non. Ima kan dukot tu bekasi pare sesi dang ipak kulingi behita so tunginan don. Macelas roha pajumpak kita muse di sona teh. Jala huida tabaduli muna. Anggo umur boi ma mertaba, uli boi lu bertahan itu terus. Ala soal roha doi. Jadi pasu-pasu di batama mu kalian sia teh nak na marede nak kiningan. Sogok rencana muse mulak. Ale buah kamu do pempe hia teh. Bana hudo ibagi man noni do na hudo. Alai tersinggok namai. Lasni rohata mai di bagasa persaurata di sadarion. Minggu ta sadarion diguari minggu kuasi modo geniti. Ditempatkan persis setelah kebangkitan Yesus Kristus. Kuasi modo geniti songon poso-poso naik baru tubuh. Buasa apalai soni dibain. Siapa yang menerima kebangkitan Kristus, dia sudah dilahirkan kembali. Gabe doso poso-poso mahita di bagasan hapor siaon, di mana seorang bayi itu adalah bayi yang terus bergantung kepada ibunya, bayi yang terus bergantung kepada yang mengasuhnya, bayi yang terus bergantung dalam rangka pemeliharaan hidupnya ke depan demi pertumbuhannya yang terbaik. Jala itu dah. Somalna poso-poso. Saya diharapkan do hola tubuh. Itur magudang manian. Balai saya beri do dang hidup. Dang adung nato putu-putuan nami. Datung isi tubuh itur markumi si mana. Boha parron akan hidup. Datung isi tubuh imana boi makatai. Datung isi tubuh imana gabi boi marikati. Alai. Dia melalui proses. Alaina pasti ikut do dipastikan bahwa seorang bayi itu pertumbuhannya adalah pertumbuhan yang pelan tapi pasti dalam segala hal. Song ini nak kaporseaon. Molotadok kita song poso-poso nak keningan ni, kita harus yakini bahwa pertumbuhan iman kita adalah pertumbuhan yang terus semakin dewasa dalam segala hal.
alani tak koreksi majoda. Udah majono aing, adong do tolu ciri ni pertumbuhan yang dikatakan baik. Dia mai bertumbuh secara fisik. Dohot denggan, sehat. Kan idong? Mula binereng dak danak, hola sorang imana, itor boy pak na diangkat, itor boy tangan na dinda buti, itor las doroh hama mereng ate. Apalagi dak danak nuaeng, nga luar biasa. Na jolo dak danak di bedong dope kan idong? Ilop itor subuti. Jalai duna hebat, angko sonari huida, so tubuh dope ngai tu or sarawal lah. Alang semangat namai. Alang memang itu lau sido kenyataan. Itor dipakai salawari, jala ilmu sekarang mengatakan semakin banyak pergerakannya, itu adalah kesehatan fisik yang baik. Alang itu diharap sampai remaja, sampai masa mudanya, ini kesehatan ini harus dijaga. Ini yang harus saya katakan kepada orang muda. Hai orang muda, jaga kesehatanmu, jaga fisikmu. Lasno rohani natorasna molo gantengana konna. Itu kan? Molo bagak boruna. Jala bereng, dang laku benaso sehat i zamanon. Lau studia ho melamar, ngatong dibayar persyaratan. Sehat secara fisik. Ima, je unak pagoda ku untongi sigareti. Aing ngunggu na posona toksian namung ngamarisap. Among nga sehinda dupi buti yang gue mana? Nga sayo cobi buti amang narohaku do. Sigaret masuk, begadang iya. Masuk mesti si soburon. Bago ya mang. Matua maho kawan soitikina. Asini rohaki ma merek konwai. Alani ini jaga. Boleh bergaul secara mudah. Boleh bergaul dalam mudiamu, dalam masa mudamu. Alai jaga. Unak sampai terganggu hasehaton. Alana hasehaton ido ciri ni pertumbuhanmu nadenggan. Dungi napa dua kon bertumbuh secara intelektual. Wari-wari kamu nah ngabaga burumi malongse. Bah. Ai dia manak sekolah baru lulus dakwah. Tu perguruan tinggi negeri ini bangga natorasmu begi. Alai molo hola gagal lo. Ngabwa burumi, ai madapuang Tuhan pasu-pasu Tuhan ima. Asal mas sehat, tur nema terus koni. HP nggak sehat nggak dokian. Alah ini dok kejar ilmu, tingkatkan kemampuan intelektualmu. Lu boboi nama si ajari. Bereng halu jauh nina torasmu, bereng kebanggaan nina torasmu. Di kodoi nuaik sude, di sahap pun natorasmu. Ke masa depannya ada di dalam dirimu. Ngabe? Sehat malomuse, luar biasa. Napa toluhon? Bertumbuh secara moral dan spiritual yang baik. Anggona tong, iya baru menurungi ma puang buat. Aiboha, aibaga gohuida. Malomu se, berjuang se dapa. Dak songo bapak nai. Ini mana mau se itu sore. Mereka menurung gona orok dan ada kuatain asing pak. Alai mereka mu na oma kenyataan. Alani ha berjuang, doh spiritualitas itu harus dilatih. Ama jo akai buibon sia dia do parjolo itad anak kom mude bata isi kolam minggu do mang najabu ima atong molo songoni kurikulum pertama di rumahmu adalah pengajaran tentang siapa itu Tuhan ima ido banda hola mulai lao horupani ngadok tanda-tanda kehamilan tu akai buibu terus tiup tak kulik-kulingi terus Tuhan memberkatimu anakku. Unak songo namong miwan no. Contoh na odok baso tuk tersinggung ka mama ba ido na odok ai si patakan ai manang dabo HP burjudak dana dohok dia. Katong gua anak iya mong ngai. Alai kita okan na terima jadi do. Ayak kaina todo na berjuang tu si. Mangajari martangiak pe odok. Molo sai boto bu anakmu martangiang ai memang tai nai nai jabun. Cuma apa so ya tu si mana ngahain lah. Dang rasa ada rupa ni ayau kita he so ya wajarin lah. Baik macam mana? Tiga hari mahu mengajari anakmu mertangiang. Saya naik baik so. Saya baca kuasa kok kita om. Dupe sarjana di mana? Erkodo? Saya pergi ngomong muda bang. Dang asal menurui. Di mana musim? Tong amang. Nasi muda kawan nama ngoduon. Toi manian. Alah ni ikon.
Kedua, konsol moralitas dijauh dong. Apa itu kejujuran? Dari rumah. Oleh karena itu besarkan anakmu dalam pola hidup keteladanan dalam segala hal. Ibanda ber kamu ke Kristen anda berjuli mulai sejak budui. Me tawon. Sasada Yesus. Amin. Ima. Kiado tang yang nyama mau ni pertanyaan. Ay biasa matong da ba. Molo masa pertanyaan dang ido. Pinasa ma pertanyaan tu perjebu inna. Jadi rotong inatai. Ngai tiu bitu sama tai. Pa apapun yang kau minta, pertanyaan ini jangan pergi ya. Inna. Pokoknya asal duduk aja kau di situ, saya sudah senang. Ini natai itu. Eh dak ya tong magitu dia matai dang ido. Pa jupang batok pertanyaan ini dap ya. Hola nek jupang, aneng ropet di teh angko na martangian, horon noda. Tori nama mesti tomat tai itu. Parmati ku menaruh ni mana musuh itu. Itu ribu ni main tai terus. Paulus sepiring ngamat tai. Sahak matok tikina, pina sahak ma martangiak tu dia perjawin. Sei nama tai medek tebi dia main tai. Uzung ngajong uzung main mana ada babuti. Partangian mas sudik, sudik mengalok pitangan. Saya berpikir memang nasi dohononna. Tori dokon di mana metangian? Metawon banyak suruh aku sasada uji susu dong aku tok tong amin ini mana hola namin na mikil mesu dia jolmai song parikil munaon itu roh mana ewa sama mikil namu ina ayo dang mete te ibi julu ni tuhani bau nong merasa ibat tuh tor ni mana si madoh hopan di daya tong ayo toho iyan ya dong medang yudo alay neng dohono kuisi dong manang naboha molo ngasehat ya nakomu secara fisik. Molo ngasehat ya anakmu secara intelektual. Tugasmu namang ihut ikon makin dewasa di mana di bagasa kaporseau. Ikon tadaun na doi sedebata. Dia harus berperilaku jujur dalam rangka pembangunan moralitasnya yang baik. Alani tapare sobema tutu. Bohado lam tangdo haporseaun, lam hutada do debata, lam boi do hupata didahot debatai di bagasan ngoluku. Imaid denilan si anak kini ngani. Alai sotung doho tamu mangi deho ned denahi halahi nak kini ngani. Lo maholat dihalahi ed denahi. Si patalomos. Alai tu hakku do mangi ramoti yau. Tiki nunga lambatua. Lam suda gogoki. Rabon nak si maloloki. Anggo pikiran ni alau natong tu partos nai namai. Alai di evaluasi matorus tubudi. Perdalanan ni ngolukon. Perdalanan ni ala pangaramotion ni debata. Hui ngok masih solhot. Nda mulai dak danak sahat tu nama godang. Saitu kima rohak kitok tok. Marni ngot isu di. Alai disimpulin asida ma. Sonang dilabung Yesus. Panidang yon ni habor siaun namai. Molo ngabarani hoala madokon sonang dilabungi Yesus. Totu dak sae bedak tolak beak kaparu kilo si taonon na dibagasa portibion boi mabai ni mana madele boi mabai ni mana lamgale alayala ni hapor siaon na lamtang boleh ancaman datang dari berbagai hal boleh tekanan datang dari berbagai hal tapi satu hal yang saya tahu Tuhan ada bersama saya di dalam seluruh perjalanan hidup saya amin. Hidup anda nak kini kan hubereng semangat ni agape voison nama reddei itu ribet nasi dah dua lagu kan Roma pada di taman urung baik tur dua lagu atena kedatangi botoho napa puas son ne bagasa rohanai do iman itu ala boha ai ngapi katau na sumar kuri tuan nami atedangi hola boy nu ang markor luar biasa ala ida kolan nada. Soal semangat nama redei, semangat ni hapor seon nai. Mau lihat ya Tuhan, salpu do kopiti, isi do pehosaki. Kan ido? Ini adalah semangat, ini adalah pengakuan iman. Anani bohado, Tuhan yang menjaga, Tuhan yang memelihara, Tuhan yang menibahkan sampai kepada titik ini. Alani ini do panidang yon ni hapor seon. Ido mana halak nama kuasi modogeniti. Dialah orang yang meyakinkan hidupnya sudah menjadi hidup yang semakin dewasa dalam iman. Ibrani 5 ayat 12. Sebab sekalipun kamu ditinjau dari sudut waktu, sudah seharusnya menjadi pengajar. Tahu dok? Aku pengajari? Unang cetur dalusiamu.
kamu masih perlu lagi diajarkan asas-asas pokok dari pernyataan Allah. Dan kamu masih memerlukan susu, bukan makanan keras. Ayat 13. Sebab barang siapa masih memerlukan susu, ia tidak memahami ajaran tentang kebenaran, sebab ia adalah kecil. Anggo martibak kulilinganian, nunga ikon makanan keras si panganota. Alai boy do umur martabak, alai ternyata susu do pesi panganota. Sian hapor siaon. Bukankah seharusnya usia, umur, tahun-tahun yang diberikan oleh Tuhan itu adalah usia dan tahun-tahun yang membuat saya semakin matang di dalam hapor sial. Isi manang baru umur 50 tahun ke atas di so. Boha ngalam mago be holsoi? Bah, tak itu. Huripu do ngalam mago. Ngalam matuwe narohaku. Suku-suku napa dua holam tabado? Dakolani anate alai neng dohono ku lem taurui ma anggo parukilono tuan nabi sape selesai portibion torus namai kan idun wae abereng mazo sai be ko sai da parukilomi ro ro bisa denai muse sai muse on ro ro bisa sai denai niripu do nak sai bolo nunga tamat dada anak sekolah ngakarijo ya roma muse parumai do hotel ngatabo pakilalan. Mau lihat ema Tuhan. Ngarobe helakku doho parumeku ina mamu se. Alai lau parumen na idung se mangar sakit. Lau si idung se. Si patadang binoto mang nasa dia no ni. Pinature no ni angoluon. Dai parsaora pesongoni no. Sudedo halak pature parsaorana. Sudedo rumah tangga pasurehon. Bagaimana dia berumah tangga di dalam hidup rumah tangganya. Alai so torus doro persoalan ni. Torus. Satu hal yang harus kita katakan sebagai pertanda kematangan iman. Apapun yang datang menghambat, apapun yang datang menekan, Tuhakku do napalua honau. Amin. Tuhakku do namangalehon gogo diau. Bagi keluarga muda, saudara berjuang mungkin dalam banyak hal, tetapi sepertinya belum ada jalan akhir. Dan adong jawaban, saya harus katakan tetap berjalan. Di depan ada sukacita besar yang sudah dirancang Allah bagi kehidupanmu. Amin. Allah buha barani hitam adosoni. Tuhan adalah pemilik masa lalu, sekaligus Tuhan itu adalah pemilik masa yang akan datang. Atau molosoni marsiajar mahita siatur pukon dalam rangka minggu kuasi modogeniti. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita dalam seluruh perjalanan hidup kita. Molo tajahai kisah ni si Sauluson nikumazoa ima jota buat guarna perjolo sebelum dia bertobat. Dia kan orang yang sangat fanatik dengan agamanya. Sai sogodo rohana molo lamertaba si huto Kristus. Alani semangat kejahudian, nak semangat keagamaannya. Dia terus membenci dan mengejar orang Kristen itu. Bahkan di bagasan ayat sadanai pola doi doi mana alai setong dope diodap posi Saulus asup-asup dohok pamunuon dopak sisian di Tuhan ini. Asa mereka mu nama jelas Stefanus salah satu di situ. Ai di jolo ni si Paulus do ipamate si Stefanus dan Saulus setuju atas pembunuhan itu. Asa mereka mu nama ilai mana dak cukup pola di sini. Ibegai mana mat di Damaskus di luar Yerusalem bahwa kekristenan itu sudah bertambah. Alani ini di Jepang mana masih tua di Malim, di mana si tua di Malim pada saat itu sudah diberikan rekomendasi oleh pemerintahan Romawi. Boy mengalian bisulot kepada siapapun yang mengejar kekristenan itu dan yang melanggar hukum. Buat tu Yerusalem, asa dia diri di Yerusalem, bawa manang buru-buru. Jadi dasar itu pukon. Dia duduk kedapok nabi soloti, surati. Dia di mana mah, sahatu rencanana, sahatu Damaskus. Alayahana terjadi di tengah dalan. Roma silam cahaya yang besar medebu menesida Saulus Saulus sina suara ima ai sedoho tua au doina ni liliam mi ibobong ngami mana sangat Damaskus ah neng loku lao mau tuhutai disipe hudok tuho ahasi ulom
Alani dibuang memana tu Damaskus alai lunga mapitu sape pola tolu hari dialami ibana noni. Nanaing dohonok kusiani saluhuna bahwa ternyata persoalan gereja, intimidasi, pengejaran kepada kekristenan sudah berlangsung dari zaman dahulu. Dak pola tersonggok behita, molo godang nuai gereja yang diancam, molo nuai godang gereja yang sepertinya tidak diperbolehkan. Adong do hujaha selebaran sogo ninna marpungu ma 2000 sampai 10.000 bangso ni alahan. Nanaing manudati hajongjongan di gereja di Cilegon. Tatangnya koma. Jala persoalan nasaruban nu ngata do binoni di distrik tau. Bere kamu na mane? Kosongono mai ta marminggu. Hapi harga ni rukon ga boyo man wortan songo di bidangna. Alek kona yo tama. Saya huberengi mahamuna sudah naik saruba mahita makipasi. Ayo dah kina ibu kepituan. Kan ini nai. Mohok mah. Nah utung kau beolo kamu merengau. Anggo hodok ngan wang dak tertau kamu besi. Ini realitas. Alai doh nak kuma berhenti doh. Ternyata tidak. Gereja semakin bertambah. Ide benda dokon. Darah para martir menjadi benih pertumbuhan gereja. Semangat kekristenan tidak boleh dihempang oleh apapun. Ikut terus doi manggurasa dalam segala hal. Danga dong doi menghambati di dalam waktu kapanpun. Bohapi tahu aku gondion. Kristus yang sudah bangkit itu adalah Kristus yang menjadi pusat pemberitaan. Dan Kristus yang bangkit itu adalah Kristus yang harus terus diwartakan dalam segala keadaan. Alani hehehe masih mangak mahita. Di tonga-tonga ni ngoluta si ganu pari pe. Boy do berengota godang ni akka persoalan na tadopi mulai na hinatuan nami. Adong do jolma mulai tu bugok persoalan na sahat tu na nektos. Bere kamu nama. Nga bersoal secara ekonomi. Romu siaka tekanan-tekanan sosial. Romu siaka pangoncarnya kan asing. Di parsaora pe macemaol. Na tuari marjami tau di sada punguan dak ku boto gelisah hamun wayang di son. Sude do jolma de baruon apa lagi halak batak patupa punguan nabi. Marga manuruk sia cagijeng ibaen. Marga manuruk sia noputu oppu ibaen. Arisan ni parbapao pengai ibaen. Suku-suku kulang tabodo. Ternyata kenyataan bilang tidak. Punguan marga pengau gudang nuang sega. Namar hamarang di penuai ngaku dang bergumul, dang boy be masih tataban, dang boy be masih bakulingan, ngah masih lean, dang paru kilo nabal gaon, anbo hasol mau do dak terlalu sina beon, alani do hapor siaon nama, ido benda udo ko jamitaku dipaskan abad dua kon, lau supaya ngoti dipaskan ina natuari, ketika bangsa itu dikejar oleh tentara Firaun. Tentara ini nggak dipudi, laut merah ada di depan. Mereka dalam kondisi terjepit. Alai di laut debat aduh haluan. Boy laut merah ini, hona bola gabi lewat bangso ini sudi. Nanaing dohonokku dalam posisi terjepit sekalipun, dalam posisi terancam pun, hapor seoku do mengajari au bahwa tangan pertolongan Tuhan adalah tangan pertolongan Tuhan yang cukup kuat menolong saya dan membawa saya kepada kemenangan sesungguhnya. Amin. Alani unang murah-murah madili dah, unang murah-murah sol-soli halak nasing. Boy do halak lam jahat. Boy do halak lam mangulah lomoni rohana. Boy do halak lam mangulah na dibagasa pikiranna. Alai yang go halak naung markuasi modo geniti. Naung tang dibagasa kabor siaon. Tu boy mangaleho nalus. Jahoba do marporang humoko pamuna. Asal ma? Hohom hamu. Ido banna bolo adok persoalan kawan jagaon. Unak pagudak kumakatai. Ay sarupa di hola sala para gede son. Makan? Makan? Tuan di mana? Lah subuh itu nih siaga. Ima? Mereka mula ijar ibu bisa menido. Tolong ya buat ibu-ibu ya. Laos bo HP maulai hadupi hua mata. Ngapain? Unak pagu dak kuzo makata ida. Anak terkaluar roh. Ay saya rana so utanda doho. Among doho pung. Inamu saya matung tunya matai. Amang daunai. HP among ngay si matu hebo. Ade,
Isi sok keluarkan apa so? Eh mana? Mulai dok persoalan dijaga jodha. Itor hutam jo. Itor masker pakai masker itu dulu. Aso nang bui mak katai bejo. Eh mah? Isi do tu mangon. Alani ikon pemik doi tesi. Iban dia ni Allah nak kini ngadikor perempuan ni. Pasahak madalam butuh jagoba. Asa ibana paturehot doho patigor dalammu. Unang bisuk ho di roham. Padeng gemma parangem. Dang boi be utok-utok menyelesaikan persoalan non wain. Beri kamu mah. Dak tolak mi utok-utok be. Laus beri kamu na ahi deh. Salil jol mah mangasahun utok-utok ngadoh pikiran na. Dia akan tenggelam sendiri. Ayo dang ibu toko puang. Nah tu 20 tahun awi Jakarta tahun ni mana sulit betul 20 tahun ni dia sudah seling kon. Kali no, dang boy, alai pasir Ibrahim. Selama orang tidak mau merendahkan hatinya, dia tidak akan bisa menyelesaikan persoalan apapun. Biar kamu Tuhan tahi. I pasir pipa tutor di mana dorohana dibuat di mana roha katoban jol gabe somo jol mai mana. Lau meruah seboi mak kokop. Alani halak naolo pasirep porohana ido na boy makokop dalam segala hal. Ame? Wah boy mau ruat tanam katayon. Ido berhentilah berteori. Tang laku be. Agar tu tidak dana nang bay mazo. Laku be. Kalau mama dulu tahu enggak kalian? Mama itu jalan kaki 10 km nakku. Biar tahu kau siapa mamamu ini. Iri pimana terharu anak ngai. Tapi bagas seruannya anak ngai. Ya mampus lah mahak-mahak ini. Wah, di sini. Lagian 10 kilo jalan. Ayo sudah ibayak kau dimana anak sorong mobil pada saat ini. Molo saunari atau berdala 10 kilometer ya sama aja bodoh. Angkot banyak. Grab banyak. Ojek banyak. Gak masuk. Alah ini udah pola pasedi-sedi. Toi madang ya tu si bi. Mama itu dulu kalau belajar tahu enggak? Enggak ada lampu. Dang boy terbayak kau ni mana ni? Ai hola 5 minit pe mati lampu dang boy be mana morum. Ai yang go hola siur pe do gulap saru pa do ho sudi. Asa mereka kamu. Cai dang adong boy. Alani kematangan do ketelanan ta do. Ubu majoda. Siapa yang memiliki anak remaja di sini? Waduh, mulai termahalnya di mana? Terbuang apa jalan mau nang? Mak nggak bingung di mana kan? Bawa orang orang mahalnya, mahalnya di sini. Kan itu, ajari mana tikina mahalnya di, itu kan? Ima. Aja itu cinta sebagai sedui. Daktar rota apa nih? Bapak lihat tong tes di mana? Buah sama holong roha purwa mamerek si mangaturi. Ngulo si mangatur warato. Ai birong asun banimu. Naung mak. Auk pe birong ibaga goyawi baina tong araho mak. Ijabu mah oda. Ngulo pajupang ijabu mada. Biarlah mama repot bikin kopinya. Beli snacknya asal di rumah ya. Ai na man waeng. Saleleng dang boy di batu duo kononi sikap nasongoni marhalek menoni sin. Isedu. Mak mangga dia mai, tuduh-tuduh ki sudah bikin. Masih meramu. Kematangan nama. Alani do manang dabongan dang boy bisuk-bisuk ngau do. Tapi bagaimana kita menterjemahkan cara alai? Ai dosa tau pe mere kamu na do. Upaya dosa adalah acu unang majo dosa na tuari, dosa na sogotan majo ai majo. Amai be kota mat. Ai pasti do tomat dosa na sogotan. Biar situ. Enggak ku ambilan duitnya. Biar tahu dia ini. Ai nang dosa irohami. Ngai mau di mana matai kamar mandi? Lo sih tahun di mana? Pura-pura mar headset mu saya matung putih. Wallo wallo. Saya mana kamu nak? Sudah. Dan berhak be kita sabutullah. Ala ni sabutullah, apapun hidup saya hari ini, sesulit apapun ini, harus saya katakan bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang ada bersama saya. Bolotu si Paulus si Rob Ahmed. Audo debata Tuhan nani liliami. Kan ini bukti bahwa ketika Paulus mengejar orang Kristen ini di sido debata mandongani sudah halak Kristen ini. Amin. Di sude nani alamami, di sude yakana ni
Dalananmu di bagasan ngolum, perdalanan di rumah tangga, perdalanan di ulommu, perdalanan di persaudaraanmu, bagaimanapun sakitnya itu, Tuhan ada bersama dengan engkau. Amin. Imana perjolo siat turpuk tahun. Lalu napa dua homma. Perjumpaan dengan Tuhan itulah yang memastikan perubahan dalam hidup kita. Atsuga rijo tabayak konwaing. Buat majoda peristiwa kebangkitan di Yesus si. Atsuga rimasai di noaing. Anggua hulala nga breaking news si. Berita besar. Viral. Jalaun nama si hata di sude Facebook. Dia bangkit. Kan itu? Pajupang ikor parupuan. Ay to hodo hehehe bana. Pajupang di dia. Ay hehehe nate. Ay bisa kamu. Ay na bagaya kena tong. Ay dang hebat ido ko kamu. Iruah muna yang muli cerita. Ngo taring otu hehehe on. Jala kasih siya ni iba ido ya katay nasida. Jadi suri do ibahan pembicaraan. Alay nagabi persoalan dia. Aha malapatan na di hata yang ko soporsiya. Waduh. Usuk ko masuk mulai. Ngaboy hakeheon di Tuhan ni mabuak kolang porsia di Tuhan ni. Ngaboy hakeheon di Tuhan ni dak Tuhan na holang dipersakapkan bei, dak kolah Tuhan na didiskusikan bei, dak Tuhan na holang na dihatai bei, tapi Tuhan yang benar-benar saya percayai dan nyata dalam kehidupan saya. Anggo ho ale debata na hehei, ido debata na hehe, na mandongani, na mabain semangat di bagas doh di rumah tanggo kon wae. Iko sahado tu si. Tuhan, dada holat di tangyang nami beho. Alai nyata di bagasan perdalanan di ngoluon. Di si doho. Alani doho nok kumanuai. Setiap orang harus membangun kerinduan yang mendalam. Laho pajupang doho debata. Buat majudas. Molo saya masih holho pajupang doho nong lilingi harap pokok. Alani sihol di roham. Hola pajupang gua mapa kilalam. Manang isi pangarato ison, najarak yam mulak. Hola nadok kesempatan mulak. Pajupang doho amongga doho inongga, buha mapa kilalani. Itor sobu sihol ate. Deodo pe, oma, bapa nganingon. Hape sui bigi pe manangaha. Alai alani sihol ni rohai pajupang, teriakan ni luar biasa. Baunang mazui. Sedangkan holak tu kubur pe boy sombu sihol itor binayak kongulunai bayak koma padahal dia sudah menjadi tanah. Ya di totok kamu na acara YouTube manang na televisi tentara Amerika yang pergi perang baru dukoni mulak tiba-tiba jaladang di Papua sehiran nama pring musedo tong istrinya atau orang tuanya lagi asik minum kopi. Tiba-tiba romai mana membuat bunga putih. Holat diberengi natai. Amang nahuha holong yon. Hippel lo hape bulak ina rohana putih. Itor jingkra gimana? Sonang rohana. Pajupang gimana? Wahaya analogi kocok. Molo Paulus di situasi nasoni. Dohonokku doh. Dia mengejar kekristenan ni. Alai laos ditiki pangalileon naido imana pajupang doho Tuhan ni. Dan perjumpaannya benar-benar perjumpaan yang membuat dia berubah dan bertobat dalam segala hal. Suku-suku kunwaing. Buha pajupang gohodoho Tuhani. Pajupang goh. Alu si bemah. Bereng maju sila mo. Pajupang goh. Nasalilingo merjamita ison padita burusi marmata umma. Ibana ma pasahat tok katani Tuhani. Ibana ma merhite jamitana pajupako kamu dohot Tuhani. Pida ma ibana sonari. Pajupang guna salilingon. Pajupang. Atong isi ma juan pelok mi minimal 100 ribuan no paborhaton. Soal sikap bunah doh. Kona nuk perubahan. Adong go hamu na sugu rohamu na ma merek padi daun. Pasti. Hasol mauna dong. Alai sugu ni rohai torus dini na misirkan idoh. Kecewa pasti. Alai alani perjumpaan doho Kristus. Dan adong betinggali nang otik. Alani do perjumpaan kido mengajar yau membangun sikap yang teruji dalam segala hal dan sikap yang terpuji. Alani halan nang perjumpaan doho debata. Dia harus berubah sikap dalam segala sesuatu di dalam kehidupan ini.
Biar kamu do, ingat kamu do bete cerita ni si Zakheus. Seorang pemungut cukai yang sangat terkenal itu. Dia adalah pemungut cukai yang mau memungut cukai lebih dari yang seharusnya. Dia memakai jabatannya untuk memperkaya dirinya. Sehingga dia menjadi seorang pemungut cukai yang sangat kaya raya. Alai ala diboto halak go isi ibana. Gabi sudi mahalak membenci. Gabi sudi halak makasugohon Zakheus. Alani tertekan ma perasaanna. Hartanya ada. Dia memiliki. Tapi dia memiliki hati yang tertekan. Ibege ibana babarita taringotu Yesus. Apa? Murado itu pangibana Yesus. Daong. Ainga godang jolma. Tong mamu sedaging opepedek. Airak tolak mananda dia. Dan dia tidak menyalahkan tubuh pendek itu. Tapi dia mencari cara. Nako goibana tubona nihawi. Asa boi berengonda Yesus. Lobi sianda nikirim ma. Jupang ado? Gabe ro Yesus. Madapotong imana tujabuna. Ngabe? Alani manang ahape namasa dohonoku do. Unang abadi, unang orai, unak pamaol. Perjumpaanmu dohok debata. Dan pastikan perjumpaanmu dengan Tuhan adalah perjumpaan yang sungguh-sungguh membuat kau berubah dalam segala hal. Amin. Isi masuk keluarga ni perhala do. Keluarga ni situa. Boha. Duko situa mata. Bado. Lam takas do perjumpaan ni dohok debata. Baik do to. Alani do takak ma takas ma paborhat mololawa mata tu sermon. Ade takas di paborhat. Nah mekel be situ ocu dia apalagi nei pudi aku dia puti. Ai dak kina ada ibu sendiri do jasna ibu bibel lah ibu sudah puti. Ma pergi ya ina ipe sian sian WhatsApp mame ba buat. Udah ya, baik-baik Pak ya ini mana maksudnya to. Setiap rumah tangga donokku do amang inang ulaun hamali mommi ulaun ha ama ommi iko pakion mudoi mabuan rumah tanggami pajupang doho debata. Amin. Boha boi do terus debatai sahat dijabung iko sahat. Tuhan itu adalah Tuhan yang ada di rumah maka dorong makanmu. Tuhan itu adalah Tuhan yang ada di kamar tidurmu. Tuhan itu adalah Tuhan yang harus ada di seisi rumahmu. Belajar hitamu saya berek kamu nama. Orang Majus dari timur. Aina sidahian alamat ni hatu tubui. Datung. Hala jauh di hidup kelas pertama. Alai sudah menolak. Alai berek kamu nama dengan tuntunan bintang. Mereka datang. Aidia do Yesus na tubui. Nang rohami marsobat tu ibana. Gabe nasida napotan. Nah naing dohonoku. Siapa yang memiliki kerinduan untuk bertemu dengan Tuhannya. Siapa yang memiliki keinginan untuk berjumpa dengan Tuhannya. Tuhan boleh memakai semua hal. Untuk mempertemukan kita dengan Tuhan itu. Alani muhanu bahinota mamake di bagasan ngeluta. Tuhan pakailah seluruh kehidupan kami. Bahkan pergumulan kami. Laho pajupako kami dohoto. Di bagasan perdalanan ni ngeluon. Amin. Amin dah mulak mau tu ngelum dah. Huboto isi hidup iparu kilomisu deh. Alai iko marasing gohon no mulak. Madapoto sitau no mi. Alanok pajupako doho Tuhani. Amin. Unang biadong nahul suada. Unang adong bena khawatir dah. Tuhan menjaga dan memelihara kehidupanmu. Napa toluhom majalana parpudi saturpukon. Susah maho menedahi tura-tura. Bahasa Indonesia, dalam bahasa Indonesia, sukar bagimu menendang kegala rangsang. Molo di bahasa Indonesia ni on tangga dongi. Alai jupak tadui musean no di pasal 26 ayat 14. Gabe di sini di bahasa mana? Bahasa Indonesia anai, bahasa ini. Susah maho medalani menedahi tura-tura. Sukar bagimu menendang ke gala rangsang. Upata orang jo takas di tada. Gala rangsang adalah tongkat yang berujung runcing yang digunakan untuk memaksa hewan besar melakukan apa yang diinginkan tuannya. Menendang gala rangsang adalah melakukan tindakan sia-sia yang hanya menyakiti diri sendiri. Istilah ini diambil dari dunia Yunani kuno dalam hal menghormati para dewa. Gabe rasongonon, huterjemahu di mana dah?
Boleh bayar kau kamunan waing petani ketika membajak sawah karena dong dohaunai na dibain menyitel horboi manang nahu lebui asahot di jalurra jehi rasongoni maura rangsangon turaturaon dibain mangna di bagian tubuh dia medi hewan besar asa boi jinak Yesus sama mana dari turaturain na nanang dohonon na ngadi pake hot debatatu si Paulusi rangsangi jalai do na dipake hon naik tu kita molo di dokokodo naok porsea ho di bagasa Tuhani naung lam takko rangsangi dibae manuangi di bagasan bagian tubuh dan ketika engkau berusaha melepaskan itu kau akan semakin sakit takko tu dah tidak dana kau olo dibae haluk kalungi pinahal lobu siap bambu jali pagajang buti. Jadi saltabi dia litum masano buti berbentuk hira miring gimana buti baru iban mai sonnai musai to gejang. Ba memang bolo se berusaha pinahan ni marahula macit do. Je bolo iban de matan wae songon itu hita, anggo amat dokon om macara ni de matan wae. Ingo ma Tuhan menjagamu, Tuhan yang mengontrol kehidupanmu, Tuhan yang terus mengarahkan kamu ke manapun. Alani ido trek si dalanamu, unang keluas, mana ngahapi di bagasan ngoluon, mencoba untuk keluar dari Tuhan. Ido banna, halak na haluar siat debata, gabe tabba susah ngoluna. Ise halak na somangolu, di bagasan lomo ni rohani debata, dia akan mengalami penderitaan yang sungguh-sungguh. Alani mololam haci ngolum nuai, etak na berusaha doho keluar siani. Mololamnya dobihona maul. Jangan-jangan saudara ini adalah orang yang berusaha keluar dari trek yang sudah dibangun Tuhan dalam kehidupanmu. Berkamu si saulusi. Tuluari bana mapituk. Buah. Iban majo kita tuluari mapituk sude. Asa taberek susana. Alani jaga be. Ramai tamandok Tuhan. Sotung doa kahama olon na huwa dobion. Akasahidon. Na masaon ala lam daud wa usiakko hidup anda dohonok kumada di bagasa parsahito pehalak di bagasa parukilo pehalak molo takas di mana mangadobi di bagasan lomoni rohani di bata margugu di mana sidak kiai mengilu abe ala adong live streaming yo hurok mada di jabu noang da sotung muraho madele sotung muraho madate bohape tahom pasang isahid bohape taho borak ni parukilon aduh bima Tuhan seperti ini kepada Paulus ini memasangkan itu demi kesetiaan dan komitmen kita dalam Tuhan atau ngabe ayang guti kita bodoh setia na normal loi alai mulu masa kana maul tetap setia idona benar-benar dipergumulkan Mazmur 37 nak kiningani nantikanlah Tuhan dan tetap ingat nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya maka ia akan mengangkut engkau mewarisi negeri buat orang muda sekali lagi nantikan Tuhan dan tetap ikuti jalannya maka ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri apa jeneng dohono kumuli sepenuhaeng naung dapotan di bagasan ngulumon oma jawaban ni hatani Tuhanon ala nama ngolu di bagasan hata ni debata di trek na dibangun ni debata iro uben na bui dinikmati homat cita bu angku solma adong di bana ledang bui dinikmati mana kudangan awasa urwa dia memiliki segala galanya tapi dia tidak bisa menikmati itu dengan baik ala ni kita harapkan masa depan akan kita miliki dan kita bukan hanya sebagai pemilik tapi kita akan bisa menikmati di bagasan ngoluta si bagia rupari atau dia mabahenokku Tuhan. Seperti kamu nak jago ni Paulus sol. Dia mabahenokku Tuhan. Sudah mah hitam adohi. Saya ada dua tolu. Dia mabahenokku Tuhan. Unang lomoni rohamula. Unang kolam hobar tu pikiramula. Tapi kerjakan segala sesuatunya berdasarkan apa yang Tuhan mau. Bedok ke ibu-ibu semua ni. Dungo mahomanogot. Baik metangyamu Tuhan, biarlah apa yang saya lakukan sebagai seorang ibu hari ini adalah pekerjaan yang saya lakukan berdasarkan keinginan Tuhan. Amin.
keluargamu pasti lebih baik. Akamat tapi songoni. Mana ngah hape tahu si dohonomu songo nama kau dijabu. Dokma, Tuhan. Hata doho kehadiraku dijabon. Ima hata doho kehadiran. Naikon pasauton sakap dohot lomo niroham. Jadi itu padita na dua mate. Naposo ni debata doa ke padita. Alani manang didia pe padita di paujak debata. Iko songon na nidok ni Paulus ondo. Dia ma bahenokku Tuhan. Padita Helen ngasai be kenten anugrah. Unang buan baju-baju ni kenten anugrah tu son. Alai pake ma persuruan ni debata. Tadda ma halak akaruas ni huria na adong di agapion. Boru si marmata pe songoni. Ngasai la sai be ulomu songo padita di tonga-tonga ni huriaon. Dapat tonamu mahuria di labuhat batu. Songon persuruan ni debata ima. Dia ma bahenokku Tuhan. Asa lomo ni rohan ni debata na saud. Alani, ketika itu semua berjalan, maka damai sejahtera Kristus akan menjadi milik kita semua. Di pasu-pasu debata ma kita, di bagasa permingguata, di ngoluta siganupari, songoni nangaka di bagasa luhukna. Apa yang Tuhan mau, itulah yang saudara harus kerjakan. Amin martang yang mahita. Jehova mauliate hupasa hatami tuho. Ngadi pasu-pasu ho kami marhiti hatam. Lampak ke mahami Tuhan. Gabe halomuan ni roham. Asabarani kami mandok. Dia ma Tuhan siulon nami. Dang na di pikiran nami. Dang lomo ni roha nami. Alai ko lomo ni roham do. Jalaidu mambek kami marlas ni roha. Saliling rapami doho to. Saliling hutangi ho kami ho. Di sido jumpang gugu kami mengadubi ngulu nami. Atau ngasih maroham Tuhan. Apapun tekanan, penderitaan yang kami hadapi, Tuhan adalah Tuhan yang selalu menyertai kami. Iko loho di bagasa rohan kami. Iko loho di bagasa kaporsion kami. Atau ngajari mah kami. Dapat masuk di ruas nihuriamu Tuhan. Meragam sitaunonna. Meragam parukilonna. Asa toktong ali Tuhan. Diingok nasida. Bawa hodo debata. Natorus madongani nasida. Madongani mengurupi. Maka monakon sudia kepadalan dan ningului. Tangurabi kami madili. Alai torusma mengulu kami di bagasa pekhapur siaun. Bahwa janji Tuhan akan nyata bagi kehidupan kami. Rapoko mahami saluhukna. Madungu sirak piami anon. Taruh mahami. Tunggulu nami siganupari. Di bagasan Kristus Yesus mauliati matuhan diho. Amen.